aku Aki Nur Fadla dan Zahra. Nanti aku kasih nama Instagram di bawah. Jadi kali ini kita mau mencoba bikin video tentang make up lagi ya. Jadi di video kali ini kita mau saling make upin gitu. Aku mau make upin Zahra dan dia. Aku make upin Kia. Kita lihat aslinya seperti apa. Pasti beda tangan beda hasil ya. Ya betul. Dan dia lebih jago dari aku. Ya juga. Nanti kita siapa tahu bisa jadi referensi buat kalian kalau keluar rumah. Mau kondangan ya. Soalnya, kondangan sih paling. Kondangan ya. Soalnya ini bikinnya mumpung agak niat gitu. Iya. Jadi ikutin terus sampai akhir. Kita mulai. Jadi kita make upin dan tadi udah cuci tangan ya. Tangannya harus bersih dulu soalnya aku megang muka dia, nanti dia megang muka aku. Udah mandi juga. Step pertama. Apa ya step pertama? Kalau aku sih biasanya setting spray. Iya, yang dipakai biasanya ya. Kalau ngikutin vlogger lain kan suka beda. Iya. Yeah. Ini mah yang biasanya kita pakai aja ya. Sekarang kita mulai, aku step by step, aku ke dia menggunakan. Jadi kita barengan aja, aku pakai kamu. Gitu. Tapi kita jelasin ke mereka ya apa yang kita pakai. Oke. Aku pertama-tama setting spray sih. Aku pakai cream siang, guys. Tapi ya itu mah terserah kalian lah, yang cream siangnya. Nanti produknya pasti akan aku kasih gambarnya gitu di sini. Ting ya gitu. Ting. Merem atuh. Oh iya, merem. Maaf ya. Ini bismillah. Bismillah. Gini enggak sih? Enggak lah. Merem ya. Merem. Segar. Ini tunggu kering dulu dong ya. Tunggu kering dulu. Ya lama banget. Aku juga harus pakai enggak sih? Aku sukanya enggak. Ya udah aku enggak. Jadi tuh beda kan, beda versi. Udah. Ya udah sambil nunggu itu kering, sekarang muka aku yang akan dikerjakan. Biasanya aku pakai aloe vera. Oh, itu aloe vera. Gel ya? Gel. Aloe vera gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bibi make upin Bibi. Degan. Bismillahirrahmanirrahim. Halus apaan? Oh, aku enggak pernah jarang pakai foundation tau. Yang terakhir pakai foundation gitu. Enggak pernah. Oh, enggak pernah. Terakhir pakai foundation waktu nikah. Aku juga pakai foundation kalau kondangan doang, kalau kerja mah enggak, bedak doang. Kalau kondangan enggak ada bedanya kondangan sama jalan. I know you. Gitu coba ya. Degan. Udah. Dah, dari sini berarti langsung ke foundation ya. Oh, berarti pakai ini tuh biar nempel. Iya kan? Benar enggak? Terus biar lembab juga gitu. Nah, karena aku nggak pakai foundation, kita pakai foundation ya Zahra. Oke. Okay. Kita pakai foundation, nanti aku insert lah ya. Iya, aku bawa banyak nih foundationnya. Deg-degan aku nggak pernah makain orang, makain diri sendiri foundation. Sekarang harus makain orang. Nih pakainya segini, nggak tahu lah ya kelihatan setitik. Oke, bismillah. Sampai rata kan? Deg-degan banget. Untung aja pakai kerudung jadi lehernya nggak usah. Iya kan. Semoga rata. Tampaknya kayak wong ronggeng gitu. Eh bentar ada ingusnya. Ih. Akhirnya sakit. Udah lah ya. Rata nggak sih ini? Coba. Coba kita lihat. Rata nggak sih? Rata. Hebat nih, jagoan. Jagoan Kia. Sekarang kita gantian. Oke. Sekarang Kia. Aku mau pakai, tapi ini udah agak habis jadi gak akan apa. Aku nggak apa-apa. Iya lah pokoknya ya, foundation. Inilah ya pokoknya. Ini apa sih gemes banget. Aku colok lah. Iya nggak apa-apa. Habis soalnya. Gak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Senang banget deh makeupin Kia. Serius. Dengan banget. Soalnya Kia tuh nggak pernah mau didandanin menor. Gitu. Ya lo mau kemana? Penasaran. Dandanin menor mau kemana? Yang nggak menor maksudnya agak tebal gitu. Dengan mana pun dengan orang. Aku juga deg-degan takut nggak suka. Gak apa, kita pasrah aja ya kan semuanya. Ada Allah yang berkuasa. Kalau ke undangan suka pakai bulu mata palsu nggak? Enggak, aku nggak bisa pakai bulu mata. Iya sih. Aku malah nggak bisa pakai mascara. Mascara? Aku malah ya udah pakai mascara aja sih.
bisa pakai bulu mata. Dah. Dah. Rata lah. Gak ada itu sih, gak berasa apapun. Ya udah lah ya. Mau kemana sih? Bukan mau kondangan. Dah. Setelah ini apa ya? Aku sih biasanya apa ya. Biasa? Bedakan. Ya kan? Ya. Bener gak aku? Bener hebat. Bedaknya yang mana? Ini yang biasanya Kia pakai. Iya, kalau ya, biasanya bedak. Gak boleh lah, aku bedak baru. Ayo, aku pakai ini bedak. Nanti ya aku insert pokoknya. Kita pakai bedak. Kayaknya warna kita warna sama ya? Sama. Biar so iya aja di bawah mata dulu kan. Kayak orang-orang. Halus banget kan? Halus banget ini bedak tuh. Tapi kalau pakai foundation kelihatan ya kalau udah di bedak ya? Iya, kelihatan kan? Iya gak sih? Gini gak sih? Rata gak sih? Rata kan? Wow, keren, aku hebat. Pakai bedak rata aja, aku seneng. Oke, sekarang aku pakai. Sekarang biasanya aku pakai concealer. Concealer itu apa? Aku yang di bawah mata. Ini kan kedua alis. Oh, oke. Aku nggak pakai ya? Nggak apa-apa, kan kamu biasanya nggak pakai. Ya udah. Sebenarnya pakai foundation juga enggak sih, itu biar awal aja. Biar kayak. Ini gimana warnanya, merem? Buka. Gitu oh iya, udah berarti lihat ke atas. Kok kayak crayon sih? Stick. Oke. Terus, diratain. Dengan. Ini sih kakak. Ini tuh biar kantung pandanya tidak terlihat gitu ya. Kayaknya kalau stepnya lebih singkat aku deh. Iya pasti dia lebih singkat. Ini makanya makeup aku mah kalau mau ke undangan. Iya, kan kita kalau ini mau bikin mau ke undangan gitu kan. Padahal mau di rumah aja loh. Agak pegal ya lihat kan. Udah gitu baru pakai bedak. Oke, sok bedak dulu. Oke, yang ini aja. Enggak ada bedanya sih. Enggak kerasa berat, enggak kerasa apa? Enggak kan? Enggak. Ya, jangan berat-berat. Oh, ini lihat ke atas so lagi. Cute. Ini berber. Ini ala-ala vlogger. Oh gitu. Tapi aku juga grogi sih kalau dandanin orang. Apa kabar tak. Yang udah bisa aja grogi, apa kabar aku yang gak bisa? Bisa dandan tapi segini-gini aja gini. Iya. Kalo aku kan udah pernah bikin video makeup tapi gak diaplikasiin gitu. Jadi cuma ngasih tahu produknya itu-itu udah aja. Sudah? Udah. Wow, tidak berasa ya ternyata. Nah udah. Setelah ini biasanya aku mah langsung ke halis. Oh, ke halis, siap. Boleh ke halis. Ini deg-degan banget ngalisin orang, ngalisin diri ya, sendiri juga gak becus. Alisnya gak adaan, coy. Kita alisin ya. Berarti kalau ngalisin Zahra tuh harus dibingkai dulu. Aku gak punya pensil alis. Biasanya aku suka ngebingkai. Kita pakai pensil alis. Ini kan pensil alisnya. Kita pakai pensil alisnya dia. Deg-degan. Bismillah ya. Gak apa-apa ya dipegang-pegang. Gak apa-apa. Ini deg-degan banget, sumpah. Deg-degan banget, sumpah. Agak. Gak apa-apa gak sih? Gak apa-apa. Gimana ya, bingkainya gini gak sih? Iyalah ya, mungkin gini. Kok ke bawah-bawah gitu sih? Ampun, kayaknya aku kayak mau ngelenong gitu deh jatuhnya. Atau kamu lebih suka pakai eyebrow? Iya, powder aja deh ini mah. Sorry banget ini mah. Terus udah ada sedikit gitu, gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Sisir dulu. Udah ada dikit ya? Not bad. Gak bisa banget, maafin aku gagal menjadi wanita ngalis. Namanya kalau pakai powder nggak kelihatan gitu? Maafin pakai tangan bersih kok. Biasanya? Iya. Pakai powder? Aku sih kelihatan. Aku kayaknya harus dibingkai. Nah, atau nggak coba maksudnya bingkainya pakai powder ya? Tapi nggak kok. Kenapa harus dibingkai? Oke. Pakai alis aku ya? Oke. Tunggu nih. Sambil ngacak. Hey. Deg-degan banget sumpah. Maaf ya. Aduh. Kayak ngalis biasa gitu. Ngalis kayak gini. Susah. Wow, mau nangis. Kayak begini. Sumpah dandannya susah banget. Susah kan bikin alis
susah banget. Hanya buat para cowok, hargain kalau cewek bikin alis. Susah banget, jujur susah banget. Ini mah ala aku aja lah ya. Kelihatan kan ada alisnya kan? Tipis-tipis alaki ya. Iya maaf ya. Sebelahnya. Nanti kita tebelin. Belum sabar ya. Deg-degan banget. Kayaknya ngalisin diri sendiri aja susah kalau ngalisin orang. Aku tuh takutnya kalau ngalis nggak sama gitu loh, kanan kirinya beda. Tapi emang nggak harus sama kan katanya. Oh maaf. Coba simetris. Gak ada bedanya ya, aduh rasa gagal. Gini sih aku kalau ngalis. Ya nggak apa. Kayaknya kalau aku ngalis bisa sampai sahur ya. Inilah aku malah. Not bad. Jadi sekarang giliran aku ngalisin Ki ya. Menyenangkan ngalisin aku. Menyenangkan nih. Ya. Yuhu. Ih gak ada serutan dong. Iya, tidak punya maaf ya. Udah ada satu kayaknya. Pensil alis andalan Viva. Oke. Okay. It's perdana nih aku pakai Viva. Aku bikin senatural mungkin. Ini sih Kia juga udah kelihatan sih alisnya. Deg-degan. Cuma pengen aja ngalisin. Pengen ngalisin. BTW aku pencet alisnya coklat guys. Gak apa-apa. Tapi itu gak coklat. Tapi itu not bad lah, alis bagus kok. Hitam gimana coklatnya? Coklatnya. Alisnya. Paling suka nih ngalisin orang. Gak sih? Iya. Ih, deg-degan. Kayak ngeliat aduh. Susah gak ngalisin muka aku? Enggak sih, udah ada ininya. Sudah. Wow. Nah, ini aku biasanya langsung ke eyeshadow sih. Ini aku sih, tapi sehari-hari enggak gini ya. Ini kan kondangan gitu ceritanya. Kita pakai eyeshadow. Pokoknya aku enggak peduli ini diapain Ki, yang penting aku ngapain Ki ya gitu. Oh gitu. Aku hasilnya enggak seberapa sih ya sis ini. Pakai warna coklat kali ya, espresso. Yes. Aku nggak bisa pakai hijau, deg-degan banget. Semoga warnanya keluar gitu kan. Aku kayaknya sewarna terus sama glitter gitu. Nah kalau misalkan mau ke undangan, kayaknya aku mau gini gitu. Ternyata make up tuh susah sekali. Aku tuh murudul. Muruluk. Kita pakai glitter emas kali ya. Boleh. Merem. Wow. Ini bagus ya. Ini bangga banget ya saya yang pakai shadow ke orang. Shining sinarnya. Iya. Orang lagi serik-serik deg-degan banget aku. Kayaknya step yang aku akan lebih panjang deh, gak apa-apa lah ya. Kan versi kita. Aku tuh lebih baik pakai shimmer-shimmer gitu deh biar kelihatan. Soalnya kan gak bisa nonton. Kelihatan gak sih? Di sini sih kelihatan ya. Meremnya. Ya itulah ini. Ya, itulah udahlah. Ya, ya. Nanti kita foto. Terus aku gantian. Yes. Aku biasanya aku sebenarnya yang berwarna. Tuh gitu aku pakai itu. Kamu tidak melihat ya? Tidak, sorry. Oke. Okay. Ya apa-apa. Boleh enggak aku pakai shading dulu baru ini? Ya. Shading tuh apa ya? Oh gitu. Iya. Yeah. Ngaruh sedikit. Oh gitu. Terdengar. Oh ini shading. Oh biar mancung ya. Ya pokoknya pakai tangan aja lah. Aku nggak punya alat. Cuma aku baru kali ini di shading. Hidung aku bisa semancung Pevita nggak? Tegang banget nggak sih? Bentar ya, saudara-saudara. Gak boleh lihat, gak boleh lihat dulu. Surprise ya, siapa tahu pas dibuka mirip Pevita hidungnya. Tidak perlu operasi. Aduh maaf ya, nggak profesional nih. Susah. Pakai ini tengahnya biar timbul gitu. Itu concealer yang tadi. Yeah. Oh di tengahnya pakai concealer. Kelihatan kok lebih tegas gitu kan. Beda baru dong aku kali ini. Wow. Sekarang matanya aku mau warnain. Coklat juga. Ngantuk. Aku
kamu tidur aja deh, nanti aku bangunin. Oke. Jangan lupa buka mata ya, Ki. Kayak aku gitu tau, temen-temen mau nikah. Tidur. Beli. Tuhan, ini baru satu warna. Emangnya berapa warna? 13. Wow. Iya, ada kelopak mata aku tuh segede gas ibu. Terus, posnya warna merah. Wow. Merah sih, oranye. Warna oranye gitu ya. Ini benar-benar ngantuk loh. Tinggal pakai emas-emasnya gitu, wow, guys. Harus aku suka pakai ini, guys. Ini bagus banget. Apa itu teh? Apa sih ini mereknya tuh? Ya, nanti kan aku akan adain gambar-gambarnya lah ya. Itulah pokoknya ya. Gosh. Merek apa aja nanti aku akan. Gosh. Ini bikin belek-belek gitu. Ya, apa sih namanya lah itu lah. Boleh buka? Boleh. Selamat pagi. Tuh. Wow. Tuh lebih rapi. Kelihatan gitu nih aku dandan gitu. Yang penting aku dandanin Ki ya sebenarnya. Terharu. Jadi gimana-gimana juga. Udah. Kalau aku sekarang eyeliner sih. Eyeliner. So iya banget mau makin orang bisa pakai eyeliner enggak? Kagak. Enggak bisa sih. Aku, juga enggak bisa. Tapi harus pakai aku eyeliner ya. Aku juga ini berusaha soalnya. Oke. Okay. Kita saling berusaha. Bismillah ya. Ini deg-degan banget, sumpah pakaian eyeliner. Kia cantik deh, gemes. Nanti kita lihat ekspresi Bung Kia didandanin aku. Nanti aku suruh dia ke bawah. Oke. Okay. Deg-degan banget jujur. Tapi biar kelihatan dandan gitu loh. Maaf ya. Mau nafas dulu. Kenapa gak nafas? Kurang tegang. Tuh jadi aja atasnya benci. Ih cantik. Boleh lah ya. Satu lagi, deg-degan biasanya satu berhasil, sebelahnya nih yang the moment of truth. Maaf ya. Nafas dulu. belum sampai ujung gitu loh. Orang kok pakai eyeliner? Hebat banget. Not bad lah ya. Not bad. Kelihatan dandan gak sih? Agak aman itu teh maksudnya. Aku yang penting dandanin Kia, sumpah. Gemes. Not bad lah ya. Dah. Mau juga? Mau. Bismillahirrahmanirrahim. Hah, itu tuh paling gampang tau, spidol kan, karena spidol. Marum ya. Duduk. Apa lu sih? Gak boleh rusak. Gak boleh rusak. Terki. Dah, buka. Kamu harusnya kalau pakai eyeliner tuh sekali gitu ya? Iya gak sih? Kalau bisa harusnya sekali. Masalah yang, oh iya bagus sih. Aku yang gagal banget soalnya. Enggak apa-apa sih. Sekarang aku pakai maskara sih. Oke. Okay. Maskara kita sama by the way. Ini aja aku pakai semua produk. Udah fokus. Ini gagal. Aku enggak bisa pakai maskara bawah by the way. Kayaknya kebak lihat ke aku aja nah. Enggak nah gitu aja. Bete, jujur bete banget. Gak mau terusin dulu aja. Mau. Biar flying dulu. Oh iya ya. Biar flying dulu pakai. Lihat ke aku. Kelihatan gak sih? Enggak ya. Jadi lah ya. Kelihatan kok tapi kalau di live mah dia khawatir banget ya. Sama sih. Sama ya. Ini kayaknya aku gak tau nih, merem ya. Merem. Berserikat. Sumpah sulit banget dandanin orang. Tapi bagus lah ya, daripada kemarin Bung dandanin aku. Dah. Dah, sekarang aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat depan doang kan? Iya, lihat atas aja. Lihat atas. Engering, lihat depan. Oke. Okay. Oh harus ini pakai maskara tuh gitu ya digoyang-goyang ya? Ini kan kalau maskara ini tuh kan katanya yang manjangin itu loh. Jadi kita pakainya emang harus tekan-tekan gitu karena nanti efeknya tuh akan jadi panjang beneran. Oh serius? Wait. Aku takut orang motot BTW. Oh maaf. Nah aku pakai maskara gitu-gitu. Oh. Dah. Ah gemes. Berasa banget sih pakai maskara mah ya? Iya, berasa.
Dah. Ih, cantik. Bagus. Iya, bagus. Setelah ini, blush on sih aku mah. Iya. Blush on sama highlighter. Sukaan aku highlighter. Oh iya benar ya, kita pakai yang banyak kalau gitu. Kita pakai blush on. Blush on-nya mau yang banyak banget. Kayaknya enggak merem deh, sis. Iya. Kan yang dipakein TV ya, napa mata yang merem. Mau nyebrang-nyebrang gitu enggak? Biasanya pakai blush on nyebrang enggak sih? Nyebrang kayak ini, kayak lagi flu. Enggak ya? Enggak pernah ya? Enggak, jarang. Jarang ya? Enggak pernah pakai blush on yang tebal. Pokoknya ini aslinya kelihatan, guys. Tapi memang kelihatan kok. Pakai jari enggak apa-apa ya, udah. Bagus kok gitu loh, paham enggak? Bagus kok, guys. Bagus. Bagus kan? Oh, bagus. Coba. Tuh, bagus kan? Udah sih. Udah. Aku ya. Okay. Sekarang aku. Itu apa? Biasanya sebelum pakai blush on yang ini, pakai yang liquidnya dulu. Ih, kenapa enggak dikasih tahu? Tapi versi aku enggak gitu sih. Kan versi ya namanya juga. Tuh gitu tadi aku pakaiin biar pek gitu. Iya, ini pokoknya khusus ke kondangan tuh agak gini gitu aku. Agak gini. Ya, gitulah. Kan gitu. Kalau ke kantor sih enggak pernah, malah jarang dandan. Iya, bukannya dandan, dan kalau aku gak dandan kayak bibi. Apa kabar aku? Makanya wangi. Wangi permen ya? Iya, enak banget wanginya. Udah. Terus baru pakai yang padatnya. Wow, warnanya sama. Warnanya ini lebih ini sih. Kalau itu kan orange gitu. Lagi orange so. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu yuk. Bismillah. Kita nggak bikin nyebrang-nyebrangan kan? Nggak salah. Biasa aja. Terus aku mau pakai yang BLP-nya. Masih. Tada. Ini sampai ini dikitnya. Natural. Sekarang aku mau ada semuanya kayak gini apa? Lipstick aku mau ke bibir. Iya, lipstick. Pakai lip balm dulu. Keringnya bibirnya ya. Dan pakaiin lipstick ke orang tuh lebih susah ya? Iya. Dah. Wangi. Pakai lipstick merah sih aku mah biasanya. Wow, amazing. Ini terbaik, tawa merah terbaik. Dan ini liquid lagi, deg-degan banget. Semoga ya. Karena kan takutnya nggak kelihatan, jadi kita bikin merah aja. Jangan makan, nanti masuk ke gigi. Enak. Deg-degan banget pakai lipstick ke orang. Dah. Jarang banget ya pakai lipstick merah ya? Ih, jarang banget aku mah. Aku mau pakaiin lipstick. Ih, bingung banget dengan lipsticknya. Ini warna rupanya. Sama semua. Iya. Ini apa? Lipstick. Jadi ini serius? Ada cerita aja gitu. Apa coba ceritain? Jadi waktu itu aku tuh kehabisan lipstick ya. Ini lipsticknya Maybelline Toasted Brown. Aku kan pakainya ini karena bagus di aku ya. Terus waktu itu udah mau habis. Sudah mau habis. Aku tuh belum nemu gajian lagi gitu kan. Sayang banget tuh lipsticknya. Udah aku masukin ke sini. Pintar. Wow, fun fact DIY kalau kalian yang lipsticknya udah mau habis, kecerot-kecerot. Gimana maksudnya? Timpa-timpa masukin ke tempat. Jadi pas gajian beli lagi gitu. Iya bener banget sih. Tapi ini masih ada jadi sayang gitu loh. Terus gini Ci, gini. Oh oke, so. Eh mana sih ada lagi ya? Lagi? Udah. Terus dalamnya pakai ini. Kayaknya warnanya gak jauh beda deh. Oh lho. Ini lebih gelap sih. Nah, ini tuh ombre. Ceritanya ombre. Ini kalau aslinya cantik banget, guys. Anjay. Terakhir. Bagian kesukaan aku. Setting spray. Yes. Aku dulu ya. Merem. Ini ngaruh enggak sih setting spray? Ngaruh.
Nih lihat ya, Kia. 1 2 3 seperti mati. Bismillahirrahmanirrahim. Diam, Ki. Ki, diam. Jadi ini dia hasilnya. Iya, cantik banget kan, guys? Masa sih? Iya, cantik banget. Ini aku kalau ke undangan kayak gini. Lama kan stepnya? Nah, aku kalau ke undangan kayak gini. Tapi selain kalian yang menilai, kayaknya harus ada orang lain yang menilai juga gitu kan, deh yang lihat dandanannya langsung ini. Cepetan, sini ya, tuh saya harus dipanggil sih. Chat, kau harus menilai. Dapat kalo dinilai ya. Ini makeupnya terbilang berhasil. Versus yang nggak di make up langsung ini terlihat geheng. Kalau nilai kira-kira berapa? Nilainya apa nih? Maksudnya 1 sampai 10. 1 sampai 10. Kalau aku ke Zahra. Muka Zahra. Ya 8 lah. Not bad. Muka Akia juga 8 biar adil. Emang gak aneh jurinya. Jadi 8. Kayaknya yang paling soalnya nggak boleh sempurna. Oh iya. Yeah. Yang kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Yaudah, makasih Pak Ustaz. Makasih Bapak. Jadi kayaknya yang paling penting adalah penilaian dari kalian ya. Nanti kita lihat di komen. Ya, bisa diikuti gitu. Ini kan agak glam ya, lumayan. Ini kan agak simpel. Kan bajunya udah hitam-hitam tuh. Agak simpel. Nah ya, kita mau joget dulu nih. Ya, sekian dari kita. Semoga menghibur ya, menemani ngabuburit kalian. Semangat puasanya. Lancar-lancar semuanya, sehat-sehat dan tetap di rumah aja. Jangan bosan sama konten-konten yang akan datang berikutnya, semoga lebih berfaedah. Dan kalau misalnya kalian mau tahu dia siapa, nanti aku kasih tahu Instagramnya. Emang siapa? Jadi kan bisa ngepoin gitu, bagus ya dandanannya. Siapa tuh? Gitu. Biasa aja. Jadi sampai ketemu lagi di video lainnya. Dah. Dadah.